Lupa subscribe like comment and share hi millennials welcome back to our second video so this video is going to be talking about another thing about the noun clauses so uh say suda sampaikan bahwa subject verb connector kemudian subject verb oke okay. ketika noun clause-nya berfungsi sebagai object but another thing is they also can serve as a subject so you can do it this way subject verb plus verb because the noun clause is functioning as a subject nah apakah ya saya kan sudah sampaikan setelah connector selalu ada subject ya Nah, the question is, apakah setelah konektor memang selalu harus ada subject? Ternyata teman-teman sekalian, setelah konektor tidak selalu harus ada subject, karena setelah ada beberapa konektor yang bisa berfungsi sebagai konektor, ya, dia adalah konektor dan sekaligus subject, ya, daripada uh, noun clause itu sendiri. So, ternyata tidak mutlak berlaku seperti ini. Uh, sebelumnya saya ingin menunjukkan konektor-konektor yang bisa berfungsi sebagai uh, apa? sebagai konektor normal ya. Jadi ada what, ada when, ada where, why, how, whatever, whenever, whether if that. Jadi ke semua konektor ini setelahnya dia harus ada ya harus ada yes, harus ada sub jack. Jadi ke semua konektor ini yang di atas ini setelahnya harus diikuti oleh sebuah subject. Akan tetapi ada juga beberapa konektor yang tidak diikuti oleh subject karena apa tadi konektor tersebut berfungsi sekaligus sebagai subject. Contoh ada konektor who, ada whoever, ya, ada konektor what, ada yes whatever lah, ya. Kemudian ada konektor which dan pasangannya which ever. Jadi setidaknya ada enam ya, ada enam konektor di dalam noun clause yang mana dia ketika dia ditemukan di dalam sebuah kalimat dia uh, berfungsi ganda ya, berfungsi ganda dia sebagai konektor sekaligus juga berfungsi sebagai subject. Oke, okay, mungkin kalian masih agak bingung ya. Uh, so, let's just check it out. Ini ada beberapa contoh yang mungkin bisa membantu teman-teman memahami lebih jelas. Oke. Okay. yep. I don't know what is in the box. Nah, perhatikan di sini ada kata I don't know. Ya, yeah, sebagai uh, subjek dan verb kita. And then ada konektor what. Dia adalah konektor. And then setelah what, ternyata kita tidak menemukan verb yang ada adalah uh, sorry kita tidak menemukan subjek yang ada adalah verb is tiba-tiba verb di sini so where is the subject subjeknya di mana ternyata what ini berfungsi juga sekaligus sebagai subjek daripada kalimat uh, daripada noun clause itu sendiri so i don't know what is in the box so, what ini dia adalah berfungsi ya ganda ya, ya double function ya Uh, fungsinya ada dua. Konektor sekaligus subjek. Nah, the same thing applies to the second sentence. I'm curious about who took my money. Ya, saya penasaran. I am adalah subjek dan verb kita. I'm curious. Saya penasaran mengenai who. Ada konektor. Took. Tiba-tiba verb lagi. Mana subjeknya, Mr. Hendra? No worries. The subject is who. Okay? Saya penasaran tentang siapa yang mengambil uang saya. Okay? I, I hope it should be clear enough. Uh, as a new student, ini bukan subjek, bukan verb ya. Ini hanyalah sebuah uh, preposisi. We should find, ada subjek. We should find, ada verb. We should find out which, ada konektor. Which is the best community. Sebagai siswa baru atau sebagai mahasiswa baru, kita harus sebaiknya menemukan ya, kita sebaiknya mencari tahu atau menemukan yang mana komunitas terbaik, which is the best community. Di sini tiba-tiba muncul verb setelah connector, but the subject is not there. No, the subject is here. You just can't see it. Okay, because the subject is which. So, which is serving both as a connector and a subject. Jadi, teman-teman sekalian, seperti yang saya katakan tadi, Uh, ternyata tidak semua konektor di dalam noun class harus diikuti oleh subjek. Ada beberapa konektor: tadi ada enam, ada what, ada whatever, who, whoever, which, whichever. Ada enam konektor di dalam noun class yang setidaknya diikuti, ya, tidak diikuti oleh subjek, tapi langsung diikuti oleh verb, seperti what, who, dan which. Contoh di kalimat ini, ya, uh, saya tambahkan contoh yang lain supaya lebih jelas. Oke. Okay kita pakai konektor whatever dan uh, ada whoever oke okay? apapun atau siapapun you should buy ada subject ada verb you should buy whatever is good for you jadi di sini whatever sekaligus sebagai subject karena is tiba-tiba muncul setelah konektor whatever kamu harus membeli apapun yang baik untukmu he only spends subject verb dia hanya meluangkan waktu. Dia hanya meluangkan waktu bersama dengan. He only spends time with siapa? Whoever. Siapapun yang penting. ya Whoever is important to him. Jadi ternyata whoever di sini berfungsi sekaligus sebagai subjek daripada noun clause kita. So teman-teman uh, kesimpulannya adalah ketika uh, noun clause berfungsi sebagai objek dan ternyata konektornya adalah subjek. Juga, maka rumusnya kira-kira seperti ini ya: subjek, kemudian verb, kemudian konektor, sekaligus subjek, dan verb. Tia, ya? nah, ini kalau dia berfungsi sebagai objek, kalau dia berfungsi sebagai subjek, maka jadinya uh, uh, jadinya seperti ini ya: konektor, sekaligus subjek, plus verb, plus verb. Oke, kira-kira begini, dia sebagai subjek, ini sebagai objek. So uh, sepertinya saya sudah membahas ya semua hal tentang uh, noun clause teman-teman sekalian. I hope it's clear, but no worries. Kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan seputar uh, noun clause, teman-teman masih bisa menanyakan uh, di grup WhatsApp kita. But okay, before we end our video, I just want to give you a couple of uh, examples of how the noun clause should appear on the TOEFL test. Jadi ini ada contoh soal yang bisa kita bahas uh, bagaimana noun clause kira-kira muncul ketika dia berada di uh, soal TOEFL. Oke, okay. blank of all modern domestic poultry is direct jungle fall is widely believed. Oke, okay, perhatikan di sini teman-teman, uh, kita punya dua verb, ada is, kemudian ini juga ada is di sini yang di depannya ada uh, subjeknya sendiri. Jadi kita lihat ada dua verb, berarti bisa dipastikan ada dua clause. Pasti ada satu klausa utama dan satu klausa subordinate atau klausa cabang. Nah, kalau kita pilih A, ya, the ancestor, maka dia, the ancestor of all modern domestic poultry is the red jungle. Jadi, uh, A salah. Kenapa? Karena dia hanya berfungsi sebagai subjek. Sementara, dia tidak ada konektor. Kalau kita punya dua klausa, kita butuh dua konektor. Oke? Okay? So kalimat ini salah karena is, it's missing connector. Sama dengan kalimat kedua, uh, ini juga tidak ada konektornya sementara kita punya dua klausa di dalam satu kalimat. So B is also wrong because there is no connector dan juga dia double verb, terlalu banyak verbnya sudah ada dua tambah lagi satu di sini tidak dibutuhkan. Uh, kalau kita pilih ya berarti antara C and D masing-masing ada konektor how and that. Di sini tinggal masalah arti saja ya teman-teman. So di sini harus ada connector. So kalau kita masukkan di that the ancestor of all modern domestic poultry is the red jungle fowl is widely believed. Ternyata yang lebih tepat adalah D. Ini salah dari segi C salah dari segi arti ya. How the ancestor of all modern domestic poultry is the red jungle fowl is widely believed. Jadi bagaimana? Terusnya di situ bahwa ya bahwa Uh, nenek moyang ya, daripada domestik berbla uh, bla ya. Jadi uh, bahwa sesuatu dipercaya sudah dipercaya ya. Jadi yang mana adalah di kita butuh konektor dan kita butuh subjek di ancestor. Dan dari segi arti yang lebih tepat adalah that bukan bagaimana tapi bahwa. Oke okay? itu yang pertama. Uh, kita pindah ke contoh yang kedua. Oke. Okay? Art critics do not all agree on what blank a painting great. Jadi, kritik-kritik uh, seni tidak semuanya sepakat. Apa, ya apa. Di sini ada konektor what. Maka setelahnya mungkin kita butuh subjek atau mungkin juga langsung kita butuh cuma verb. Jadi, uh, kalau kita pilih uh, di, ya kita mulai dari di dulu. Di ini pasti salah kenapa teman-teman karena ada do ya kalau kita bilang what do the qualities that make itu menjadi pertanyaan sementara ingat tadi noun clause should not form a question kita tidak butuh membentuk kata tanya ketika membuat noun clause itu salah Nah uh, kalau kita pilih C what qualities qualities sudah benar ada subjek tapi di sini tidak ada verb ya kita juga butuh kita butuh subjek dan verb di sini. So, di sini tidak ada verb to make ini bukan verb ya. So, karena ada tunya. Jadi C juga salah. Uh, kalau kita pilih B, what are the qualities for making a painting great. Ini kalau jadinya seperti ini maka dia bertanya ya. What are the qualities for making a painting great. Nah, sementara uh, noun clause tidak boleh membentuk pertanyaan. So B juga salah, maka you can make sure that the correct answer is A pasti A jawabannya ya. Jadi art critics do not all agree on what qualities make a painting great. Ada quality sebagai subject ya dan ada make sebagai verb. Ya jadi uh, kritik seni tidak semuanya setuju pada atau tentang apa atau tentang kualitas apa yang membuat sebuah lukisan itu great, bagus atau indah. Oke okay, teman-teman, jadi kira-kira begitu ya uh, penampakan soal-soal TOEFL ketika uh, melibatkan noun clause. Again, if you have any question related to our topic today, feel free to ask me, oke? Okay? Uh, bisa tanya saya atau bisa main di grup WhatsApp kita. Uh, we will be glad to help you. so i think that should be enough for this video thank you so much for watching you can learn anytime anywhere mr hendra out